Ya, saudara-saudaraku, inilah Abah Kiai Haji Ali Mara, seorang ulama mastur, ulama yang sembunyi, tidak semua orang tahu kepada beliau, yang mana beliau ini adalah muridnya Abuya Ali Cikaduun, yang mana Abuya Ali Cikaduun itu adalah ayahandanya Abuya Kiai Misbah banyak. Ya, Abah guru ke Abuya Ali namanya, bapaknya Abuya Misbah. Semenjak Abah mondok di Abuya Ali, Abah mungkin pernah melihat langsung karomahnya Abuya Ali gimana itu, Mbak? Itu ceritanya habis riwayat nulis ke anak-anak wasiat itu ilmu jalani. Udah situ di meja lari kak cai ambil pasir satu karung. Sebelumnya sholat asar. Terus begitu dia warga kena karung, masih ketawa istilahnya. Santri-santri semuanya. Pasir dimasukin ke karung. Di pasir dimasukin ke dalam karung. Dalam karung. Suruh diambil sama santri berdua. Namanya si Romli. Mas siapa tuh satu orang. Sambil ketawa, ketawa pasir disuruh dibawa ke rumah. Pasir disuruh dibawa ke rumah. Karena ke ibu nggak punya beras. Iya. Udah masuk ke dalam pintu itu sambil ketawa. Banyak Abu ya, pasti suruh gue ke rumah. Barang disini juga sama istrinya ku ibu itu. Jadi beras. Riwayat lagi itu. Baru santri yang udah ngambil, sambil ketawa keluar, balik lagi. Ngambil itu sama karung itu. Akhirnya betul, jadi itu pasti jadi beras. Jadi beras. Nah, riwayat. Nah, itu. Abah langsung temannya langsung ningali. Menyaksikan karung api. Udah, Abah. Kugul kami tidak ngotong ke sik ya sakarung. Abah tuh nggak biasa makan dapur, baru makan dapur datang kamu jelas semua punya yo beras ya tidak tiap orang kasir, mana kembali sambil ketawa terlame-lame akhirnya barang diangkat dia tuh oh, barang itu jadi beas panas ke sebelah di pabrik gitu. Yes. Nah, biasa teman aneh tuh. Itu nggak lama, nggak ada umurnya, sudah lama begitu. Ceritanya gitu. Timbul karomahnya ini. Karomahnya itu. Sama Encu kata. Di. Mama Encu Oteng, Pak. Mama Konce. Nek Haja dari tanah. Mama Encu Oteng. Ya, Abai Sukra. Sukra. Dari tanah. Mau Haja, karena ibu bilang. Mau Haja bagaimana, Pak? Kita nggak punya apa-apa. Nanti ada yang ngirim. Kata Wol, satu truk. Beras, satu cukup. Nah itu. Mau Haja seminggu lagi. Nggak apalah. Dari militer kelihatan di atas mobil. Bapak lu sani bubu masuk ke kamar khusus itu buat buat haja hari udah kosongnya pulangnya nggak kata waktu mobil kamarnya kok berubah ya, riwayat nah tenar itu semuanya itu yang tenar itu dimulukan istilah karoma ada ajaib gitu udah suka riwayat nggak punya sabah anak-anak kamu mulia ke bawah karoma dalam tua. Apa zaman Abuya Palawira umur berapa tahun Pak? Kira-kira Abuya Palawira itu karena 20-30an ini Pak. Oh ini karena umur 30 tahun. 30 tahun ada apa zaman Abuya Palawira Pak ya. Tapi apa ngalak ilmu di Abuya Palawira Pak ya? Abuya Palawira itu guru. Sama dia nah, kisah itu orang gaji lu. Karena ada ngalak dari ilmu dari Abuya Palawira. Umurnya itu 150 tahun. Saya gurunya Soekarno tempatnya, Abuya Palawira. Itu sering Soekarno sering jalan Abu Perwira sama Abah Haji Mahmud Tiong di negaranya. Nah, riwayat tadi itu. Minta bolokannya ke Abu, maka ada keajaiban Soekarno itu bisa tujuh huruf. Bukan aneh, tuh. Aneh orang biasa jadi bisa tujuh huruf. Waktu tewak dari Istiqlal, tiba-tiba pan imam. Imam nak Soekarno menghilang, gitu. Tak aja dia presiden Soekarno gitu. Bisa nggak derek ke jeruk? Lumana lu asli. Muridnya Abuya Palawira apa ya? Muridnya tuh lah. Mantap lah tentunya amat kepercayaan. Dan yang kalau tahayul bilang orang. Kenyataan gitu. Hari Abuya Palawira jeung Abuya Samsudin Petir, eta masana kolot saya tuh lah. Aduh,
Kontabel perwira. Oh, kontabelnya perwira. Paling kacok ya mas, misal lamanya paling 10 tahun lah kacok. Oh, jadi sepuluh Buya Palawira dengan Buya Samsudin banyak. Tapi abah pernah ngalap kak Buya Samsudin dengan Buya? Ngalap, karena zamanan. Enggak zamanan apa? Kembali ke Solo sih nggak sih, bukan kebetulan si Ahib punya santri udah dewasa. Gara-gara mau ke warung nggak diterima tuang warung. Coba kembali lagi abah mau karungnya. Dengan dagangan santri cari tangan. Nggak dikasih ya. Pas abang udah megang tadi dulunya. Yang mau begitu ah. Kan ngotak ngambil yang lah. Paling tiga hari mau gue mah. Tiga hari mau gue itu. Kawan mau ngali-ngali. Balik-balik batulmuin. Kemana kasih kan gue itu kan. Waduh. Bang kandungan panas. Tapi dia kata-kata dulu. Wani dikerokan. Mau kayak guling kakak. Aduh nyesa abu satu saja pula. Karena kekadinya lu kesalahan. Dan kalau ngomong Abu Isan Sudi, bagus ya ibu ke anak gua harus dewasa, mantap ke bawah lo ngaji wayat. Nah, buktinya sih yang ada dengan santrinya, yang menang. Gitu, riwayat. Nah, di PR kau betul ya. Nah, dia sih, dia bila mana dia rumah tangga, kita boleh beas, kita boleh jadi berta. Aku dia tempat anu. Jadi, gua di warung mah, aku jadi hobi. Itu. Kamar antar panas ya mas antar ya kalau diumin dari mau itu ada rumah hotel ya pak kalau mau disumbangin paling dengan kurung mas melata pun amal pun 80 kali tiup pun kena rokok tiup angin ya supaya buka toko sebenarnya toko ada jadi kalau kadang-kadang gak tiup kali dia dia tiup lain aja yang bilang jadi rokok atas selera kali aja ya. Melalui kurang ya sebelum ada kurang asup kamu buka warung pernah pulang ngajamin gue mau dua setengah kalau ribet pan gitu toh kayak jualan mang udah lagi kapur buru pulak kapura 40 poin sekali tuh dibayar tapi itu dibayar tapi apa abah sempat ketemu dengan Soekarno waktu di Buya Palawira mah atus apa sering kuliling sering ngawujud gitu datang sering saya dorong nggak kau ngerti air kan. Jadi sebagian karomanya Abu ya, ya Ali banyak. Kalau bapaknya Abu ya Misbah. Abu ya Ali namanya. Abu ya Ali. Abu ya Ali bapaknya Abu ya Misbah Cikadun. Karomanya itu sebagiannya ya pasir jadi beras banyak. Iya. Karena pasir jadi beras mah. Malah habis. Kan samping Cikadun lah. Cai. Air cai. Ya. Air bumi ini. Keluka, nah itu apa dah? Bulan dan ini dan itu riwayat mantap aneh gunjing cerita atau pasir jadi beas ya saat ada yang mungkin jadi pasir jadi beas dengan skandal apa itu juga kita juga tunggu biasa serian atau ban bulat pasir sekarang mati sakit dan menjadi bulat jadi beas dia si romnya lara kamu yang baru itu nanti serian kalau aneh apa sih aneh ni bani balik ni juga tidak pakai tukang beli beras kasih cari kau sih ya saudara-saudaraku inilah Abah Kiai Haji Ali Mara muridnya Abu Yano Abu Yarmin Cibuntu dan Abu Ya Samsudin Petir dan Abu Ya Palawira Sekong yang mana beliau ini pernah langsung menyaksikan karomahnya Abuya Ali Cikadun ayahandanya Abuya Misbah Cikadun yaitu pasir menjadi beras. Mudah-mudahan Abah Haji Kiai Haji Ali Mara ini diberikan sehat selalu dan diberikan umur panjang dan barokah. Yang mana beliau ini mempunyai putra sebanyak 14. 14 banyak. Anak abah 14, pesantren kali siapa? Pesantren. Lalu dipikir-pikirku logika otak mas, teka pikir. Gaji teka punya. Makan tiap hari, tapi alhamdulillah. Pesantren. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya yang mana Abah Haji Kiai Haji Ali Mara ini adalah bertempat Kampung Cidadap, Desa Pencang,
Kecamatan Cikulu, Lebak, Banten, yang mana rumah dan pondok pesantrennya itu jauh dari pemukiman masyarakat. Yang ada itu hanya rumahnya dan pondok pesantren, majelis taklim, dan santri. Yang mana santrinya ini kebanyakan di sini yang riyadhah, yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya dari ulama mastur yaitu Abah Kyai Haji Ali Mara, yang mana beliau ini adalah muridnya Abuya Palawira Sekong, Abuya Samsudin Petir, Abuya Noh. Abuya Noh itu ayah handainya Kyai Haji Burhan, Pak ya. Iya. Kyai Haji Burhan yang suka ceramah itu. Kyai Kondang, Abah Haji Burhan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin.